Makin lama, makin bergaya. Itu perumpamaan yang sesuai untuk menggambarkan versi terbaru Proton Saga generasi ketiga yang dilancarkan baru-baru ini. Edisi kemaskini 2019 itu dilengkapi reka bentuk terkini dan teknologi serba canggih seiring usaha meremajakan kereta nasional pertama negara. Laporan Andy Reza Rahadian. Anda sedang mencari kereta pertama? Inilah masa yang sesuai untuk memiliki kenderaan sendiri apabila Proton Saga terbaru ini tampil dengan harga yang lebih murah berbanding model sebelum ini. Ia hadir dalam tiga varian iaitu Saga Standard Manual, Standard Automatic dan Premium Automatic dengan harga bermula RM32,800 hingga RM39,800. Baik, saiz kereta ini secara keseluruhannya tidak banyak berubah. Jarak antara roda masih kekal pada 2,465 mm dengan ruang penumpang depan dan juga belakang kekal selesa untuk pemanduan perjalanan jauh ataupun dekat. Bumper hadapannya megah dengan reka bentuk baharu, dilengkapi lampu nyalaan siang dan grillnya memaparkan ciri khas Infinite Weave. Manakala pada bahagian belakang pula, kemasan krom diperkenalkan sekitar bahagian bawah bumper memberikan imej cukup eksklusif. Dan menyerikan lagi sentuhan akhir pada varian premium, satu set roda alloy bersaiz 15 inci rekaan baharu turut diperkemas. Ruang kargo 420 liter sudah cukup untuk sebuah keluarga kecil mengisi barang-barang untuk balik berhari raya Aidiladha. Nak ruang lebih besar, belilah Proton X70. Bagi pembaharuan di bahagian dalam, tampak lebih moden dengan upholstery tempat duduk, panel tengah dan paparan kombinasi meter dengan bantuan pemanduan Eco. Saga 2019 turut dilengkapi sesentuh 7 inci terapung, sambungan Bluetooth dan kapasiti penyimpanan dalaman sebanyak 16 GB. Baik, secara mekanikal, perubahan paling besar adalah transmisi automatik 4 kelajuan baharu menggantikan CVT yang digunakan sebelum ini bagi memberikan kawalan manual lebih baik semasa pemanduan. Proton turut meningkatkan prestasi brek, tahap kekasaran, tahap kebisingan dan juga keseimbangan semasa pemanduan dan juga pengendalian di jalan raya. Jadi kalau lepas ni anda nak make up dan pakai gincu semasa memandu, jangan risau sebab sekarang ni kereta Proton Saga dah semakin balance. Lancaran kereta sedan nasional terbaru itu disempurnakan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Darrell Lai King. Proton, DRB ICOM had faced many challenges, many naysayers, as well as those who probably wrote off a Malaysian story as the Malaysian Proton. But what I've seen in the last few months, how they've worked hard, how they've strategized and rebranded the way Proton is, I believe that the Proton Saga 2019 will be definitely a car to be reckoned with. Tempah saja mana yang berkenan di hati, Saga 2019 yang merupakan kereta sedan paling murah di ASEAN ini hadir dengan 5 pilihan warna iaitu kelabu, putih, merah, perak dan merun. Andy Reza Rohadian, RTM.